Oke, sekarang kita akan coba rangkaian yang saya buat ini, apakah berhasil atau tidak ya. Nah, ini charger aki yang belum otomatis, lalu kesambung ke rangkaian yang saya buat ini dan ke aki. Ya, langsung saja kita coba. Arahkan ke DC volt, berapa volt untuk matinya? Langsung ya. Jika lampu hijau sudah menyala, berarti charger akinya sudah full. Nah, ini 13.63. Nah, ini lampu hijau sudah menyala. Berarti akinya ini sudah full. Oke, sekian dari video saya ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar tidak ketinggalan video-video yang lainnya.